Tapi kalau teman-teman itu menginginkan backgroundnya ada gambar, klik edit, kemudian pilih. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Sinau. Pada kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengedit ya, menghapus background pada gambar atau pada foto. A few moments later. Pertama, teman-teman bisa klik Google Chrome, kemudian ketik di atas yaitu remove background. Nah, ini ya, remove background. Kemudian klik di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa upload image, upload gambar atau drop. Bisa pilih salah satu, 100% automatically dan free ya. Upload image, nah pilih salah satu. Misalkan yang dipilih adalah ini. Nah, kalau sudah hasilnya akan seperti ini. Kalau teman-teman hanya menginginkan gambar dan backgroundnya itu adalah kosong, maka tinggal download saja. Tapi kalau teman-teman itu menginginkan backgroundnya ada gambar, klik edit, kemudian pilih. Di sini ada pilihan, ada foto, ada warna. Tinggal pilih, misalkan mau pilih yang ini. Download. Ya. Nih. Oke, kalau ini sudah, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang tanpa latar belakang ya, tanpa background. Kalau yang ini, nah yang ada backgroundnya. Oke. Demikian, sangat mudah sekali. Semoga bermanfaat ya. Kalau dirasa bermanfaat, teman-teman bisa subscribe dan bunyikan loncengnya dan share ke teman-teman yang lain supaya bisa merasakan manfaat untuk remove background kali ini.